Untuk kambing di sini dikasih makanan apa aja ini, Pak? Nek kula niki khusus hijau-hijauan, Mas. Jadi khusus daun yang hijau. Pakannya daun hijau ya, Pak ya? Nggih, mukula mboten nganti fermentasi sementara ini. Ya teman-teman, di sini pakannya belum menggunakan fermentasi, masih daun-daunan. Ini daun apa ini, Pak? Ini mauni. Mauni. Oke. Biasanya pakai dipakan daun apa aja? Ini kaliandra. Kaliandra. Mauni. Mauni. Kenikir. Kenikir. Ya rumput kali rumput liar, Mas. Rumput liar. Jadi teman-teman di sini masih pakai hijauan semua, pakai daun mauni, kenikir, rumput liar, suket brenggolo, pakai nggak, Pak? Tentu pernah, Mas. Oh ya teman-teman, di sini tidak menggunakan suket brenggolo, suket odot ini tidak. Masih murah masalahnya. Suketnya itu masih murah meriah. Oh ya, jadi ketersediaan pakan seperti ini, daun-daunan di sini masih melimpah ruah, jadi nggak perlu pakai suket brenggolo atau suket odot dan sebagainya. Terus untuk comboran pakai apa, Pak? Comboran pakai dedak, lalu sontro telo, Mas. Sontro telo itu apa itu? Sontro telo itu apa itu? Caranya pohon-pohon ketela itu digiling, Mas. Pohonnya di PPG. Pohonnya digiling. Pohon digiling lembut, nggih, niku terus di PP. Dikeringkan. Dikeringkan. Loh, itu mesinnya seperti apa? Mesinnya biasanya nggih nek niku sing usahane iku kaya selepan. Oh, jenengan belinya sudah? Belinya sudah jadi. Sudah jadi. Ya teman-teman, ini ada alternatif baru yang bisa dicontoh, yaitu dari pohon ketela. Pohon ketela. Pohon ketela. Ketela. Ketela rambat. Babon, Pak. Ketela rambat apa ketela? Sing wit gedhi niku, Mas. Oh, ketela randu. Ketela ketela pohon lah, ketela pohon. Ya. Itu pohonnya di slep. Di slep. Di slep. Tapi slepe enggak di sini ya, Pak ya? Badan kula-kulaan, Mas. Jadi teman-teman, ini untuk pakannya sudah beli jadi dari batang pohon ketela itu di slab sama juga. Pakai polar nggak, Pak? Pakai, tapi hanya untuk perangsang. Hanya untuk pemanis saja, Pak ya? Pemanis, iya, pemanis. Untuk daunnya ini ngasih makannya berapa kali sehari? Kalau jumlah sehari ya itu 3 kali, pagi, siang, sama sore. Pagi, siang, sore, hijau-hijauan. Ukuran berat. Ini biasanya kalau satu indukan ya, Mas ya? Iya, satu indukan. Satu indukan ini biasanya kurang lebih 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo ini, 1 kilo. Satu kilo daun itu. Itu untuk sekali makan atau sehari? Sehari. Sehari kira-kira 1 kilo kira-kira ya? Kira-kira 1 kilo. Nah, untuk comborannya, Pak? Comboran. Sehari berapa kali? Saya usahakan 1 kali, cuman itu ukurannya saya nggak menentu, Mas. Ya, pokoknya. Gimana? Biasanya kalau dikuruskan dengan harga rupiah itu supaya bisa kurang dari 1.000 rupiah, gimana gitu. Oh gitu ya, sehemat mungkin gitu ya, Pak ya. Sehemat mungkin. Untuk comboran dikasih jam berapa? Sekitar jam 3. Jam 3 sore hari? Jam 3 sore. Tadi kayak satu mangkok gitu ya, Pak, per satu kambing? Mangkok, ya, satu mangkok per kambing itu dengan comboran. Kalau beratnya itu secara keseluruhan ya, Mas, ya. Campuran dedak sama batang ketela itu kurang lebihnya per ekornya setengah kilo. Setengah kilo. Iya. Terus dikasih air, terus dikasih garam gitu, Pak tadi. Iya. Kalau garam itu pasti, Mas. Iya, teman-teman, tadi saya lihat comborannya itu diwadahi mangkok kecil-kecil kayak mau makan siang gitu. Itu dari bekatul, tepung dari batang ketela, sama dikasih garam. Terus setelah itu dikasih air putih nggak, Pak? Enggak. Kalau habis itu ya, Mas. Semua dikasih air putih. Ya, cara Jawa ini dibayu umben. Dibayu umben. Ya, teman-teman. Setelah tadi dikasih comboran kental kayak satu mangkok bubur itu, terus setelah itu dikasih air putih. Diberikan ke semua kambingnya gitu. Untuk keamanan itu ya, sebelum dicombor itu dikasih makan dulu. Untuk keamanan. Apa keracunan, Pak, atau gimana? Kalau keracunan enggak, biasanya timbul kembung, Mas. Masuk angin. Apa? Kalau langsung coba biasanya itu kebanyakan ya masuk iya, angin. Oh, gitu ya. Ya, teman-teman, ilmu lagi. Sebelum dicombor, dikasih pakan hijau-hijauan dulu, dulu biar tidak kembung gitu ya, Pak ya. Iya. Selain pemberian pakan hijauan sama comboran tadi, apakah ada pemberian obat, Pak, di sini? Ada, Mas. Jadi itu setiap bulannya itu ada penyuntikan secara khusus
itu untuk mencegah jamur kulit, terutama bedik. Iya. Satu bulan sekali disuntik gitu, Pak. Disuntik ya. Anakan juga? Kalau anakan belum, Mas. Paling tidak umur 4 bulan. 4 bulan disuntik per bulan itu, Pak. Disuntik per bulan itu. Kalau yang 3 bulan itu ada penyuntikan medoxin, Mas. Apa itu medoxin, Pak? Medoxin itu kalau alien breeding nggih, nah ya. Breeding itu untuk antisipasi dereg atau kering. Kesehatan badan gitu, nah, ya. Ben, mati niku. Terus yang ketiga kalinya itu setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan? Itu dikasih obat cacing. Obat cacing. Berupa pil gitu ya, Pak, atau apa? Pil, Mas. Pil. Cara ngasih makannya? Sepet. Secara keseluruhan itu kalau cacing itu disepet. Sepet. Berarti obatnya dihaluskan dulu atau gimana? Iya, dihaluskan, dicairkan. Dicairkan terus kalau disepet. Obat cacing dicairkan, cuman kalau medoxin sama obat gudik itu tadi itu disepet. Disuntik bagian apa kalau kambing seperti ini, Pak? Medoxin itu bagian leher, tapi ya. Kalau gudik itu di bagian paha. Nyuntik sendiri atau ngundang mantri? Kelompok, Mas. Ada tekniknya. Ada tekniknya sendiri. Jenengan bisa nyuntik sendiri? Jarang, Mas, saya nyuntik sendiri jarang. Tapi cuma anggota. Teori ada. Oh iya, jadi nyuntik anggota kelompok ya, Pak, ya di sini ya. Ada tim khusus. Ya, teman-teman di sini anggota kelompoknya sudah bisa melakukan suntik untuk ternak-ternaknya. Jadi di sini minta bantuan ke salah satu anggota terus suntik itu obat-obat tadi yang disebutkan itu ya, Pak, ya. Iya. Di sini kenapa milih jenis apa Jawa Randu ini, Pak? Jawa Randu sama Jawa Super, Mas. Jawa. Kenapa milih itu, Pak? Enggak domba gitu. Ya kita sebagai peternak melihat prospek pasar, Mas. Ya, prospek pasar di daerah sini yang paling banyak peminat ya. Itu Jawa Randu sama Jawa Super tadi. Ya, untuk proses perawatannya? Perawatannya lebih mudah Jawa Super, Mas. Jawa Super. Pakannya seperti ini ya, Pak, ya. Rambanan gitu ya, Mas. Iya, rambanan. Kalau ternak domba di sini apakah ada kendala? Sementara belum ada yang mencoba. Belum ada yang mencoba ternak domba gitu, Pak. Yang rata-rata yang nyoba ternak Jawa Randu ini, Pak, ini sukses. Hampir ya, Pak? Secara keseluruhan, Mas. Secara keseluruhan Jawa Randu sama Jawa Super. Jawa Randu sama. Ini kita hanya melihat prospek pasar. Belum sampai ke jenis. Untuk harga yang Jawa Randu gimana, Pak? Harga rata-rata kalau induan ini kalau hamil itu bisa 2,5, bisa 2 juta. Kalau jualnya doro atau belinya doro, ini bisa 1 juta sampai 1.500.000, Mas. Oke, jadi untuk bahar apa? Untuk jenis Jawa Randu ini di sini prospek ya, Pak? Kalau Jawa Randunya lebih mahal, Mas. Lebih mahal, berapa, Mas? Kalau istilah doro niku nggih, siap-siap kawin ya. Itu 1.700 sampai 2 juta. Untuk tapi Jawa yang Randu. Induan yang sudah hamil itu bisa 3-3,5. Oh, begitu. Ya. Untuk suhu sama lingkungan di sini untuk kambing seperti ini, kambing Jawa ini enggak ada pengaruh. Enggak ada pengaruh, gak jadi ada pengaruh. Cocok ya, Pak, ya untuk di sini ya. Di sini kenapa milih kandang geladak seperti ini, Pak? Pengalaman lama untuk generasi lama, Mas, ya. Generasi ya. Sing kolor riyen-riyen itu nek di paring ning andap itu sejelas penyakitnya kata terlalu banyak. Terlalu banyak penyakit ya, Pak, ya, untuk penyakit. Kandang dasar. Terutama cacing, gudik itu hampir secara keseluruhan, Mas. Biasanya gudikan itu untuk kambing jenis kambing Jawa ini sering ya, Pak? Sering, ya? Apalagi kalau di bawah. Sementara kalau di teratak begini, ini hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Iya, kutu juga hampir tidak ada. Terus masuk angin juga jarang. Kembung itu jarang terjadi. Oh gitu ya, malah nggak kedinginan ya meskipun di geladak seperti ini. Ya.